Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tidak bosannya bersama saya, akun saya Nordin WD. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pada video kali ini saya berbagi tutorial mengisi saldo link aja yang baru launching 22 bulan 2 kemarin. Kita menggunakan bank BTN mobile, kita klik login. Nah, mohon maaf teman-teman, untuk password sudah terinput, langsung klik login. Jaringan saya tidak stabil. Ini agak lama karena nih 4G-nya ternyata tidak stabil. Nah, ini teman-teman, BTN mobile saya sudah nyambung. Kalau tadi karena jaringannya kurang stabil jadi agak lelet, kosong, masih 4G. Kita langsung saja ke menu pembelian. Nah, di sini ada link aja, klik saja link aja. Sebenarnya hampir mirip dengan BNI Mobile. Kita masukkan nomor handphone, masukkan nominal ya, cukup 10.000. Kirim saja, kirim. Nah, ini ada konfirmasi, kita perhatikan nomor dan nama serta nominal pre-admin ya, semua dari BRI, Pripa punyanya BRI, BNI, dan BTN. Ini semuanya PRI. Untuk PIN, saya masukkan PIN, ketik OK karena sudah sesuai data-datanya. Nanti kalau sukses, kita akan mendapatkan SMS notifikasi dari link aja. Nah, SMS-nya sudah masuk. Nah, kita buka. Nah, tadi saya buat tutorial mengisi dengan BNI. Kalau yang ini pukul 10.17 itu saya mengisi saldo link aja melalui bank BTN sebesar 10.000. Demikian teman-teman tutorial mengisi saldo link aja menggunakan BTN. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.